Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Great Wall Tank 300 G-Class ala China segera merangsek pasar Indonesia. Tahun 2022 sepertinya akan jauh lebih meriah dengan kehadiran mobil-mobil baru. Tak hanya itu, terkuak juga beberapa brand baru yang akan mengisi ke kue industri mobil di tanah air. Salah satu kabar berasal dari Great Wall Motor yang berencana untuk menjajakan SUV. Seperti dikutip dari otoasia.com, hal ini terkuak berdasarkan berita resmi Desain Industri DJKI Kemenkumham nomor 40/DI/2021 dengan nomor permohonan A0020210-2935. Tidak ada keterangan mobil apakah yang dimaksud, namun beberapa identifikasi diduga kuat adalah Cybertank. Seperti dilansir dari RC World, awalnya mobil ini muncul sebagai mobil konsep WEY Tank 300 di Shanghai Auto Show. Hingga bulan Agustus lalu, resmi meluncurkan di negeri tirai bambu. Dari tampilan luarnya, mobil ini menganut desain klasik yang cukup mirip dengan Mercedes-Benz G-Wagon dari segi bentuk mobil, namun memiliki desain yang menyerempet ke Ford Bronco pada bagian fascianya. Bahkan, pada saat konsepnya dipamerkan, ada media barat yang menyebut sebagai kolaborasi di belakang G-Wagon dan juga Bronco. Perobohan pada laman resmi Great Wall atau Great Wall SUV ini mengkaryakan mesin 4 silinder 2 liter turbo yang diakurasikan dengan transmisi otomatik 8 percepatan. Mobil ini memiliki transverse atau transverse ride time 2 speed dengan opsi low gear. Untuk varian teratasnya yakni premium dilengkapi dijejali dengan locker electric untuk depan dan belakang. Interior tank 300 didekorasi dengan mewah ala mobil premium Cina. Tampak layar infotainment mengemudi digital 12,3 inci dan layar infotainment sentuh 12,3 inci dengan navigasi 3D sebagai perlengkap standar. Sederet fitur canggih hadir sebagai standar, semua varian tank 300 hadir untuk dengan sistem keselamatan canggih seperti front collision warning, automatic emergency braking, pedestrian detection, dan adaptive cruise control. Adaptive cruise control, lane keeping assist, traffic cognition, dan juga door open warning.